Oke, bosku, kita kembali lagi di channel MRS Facebook ya. Kali ini di sini kita kedatangan mesin Vega New atau Jupiter. Ini bosku, ini punyanya orang mana nih, Lampung Barat bagian Danau Rano ini bosku. Cuman ini agak ke pelosoknya katanya, karena ini di sini motornya khusus buat di kebun bosku, atau motor di kebunan. Kebetulan ownernya ini suruh bikinin biar di apa ya, buat muatan itu agak enteng, enak tenaganya ya. Jadi di sini ownernya bawa mesinnya saja, dan ini setangnya juga sudah kena. Ini setangnya sudah kena, jadi sekalian diganti semua, sama sekalian upgrade mesinnya bosku. Di sini mesinnya mau kita upgrade menggunakan apa ya, mau kita upgrade mesinnya, kita naikin menjadi 140 cc-an bosku, atau kita gunakan piston 58 biar tenaganya enak buat nanjak-nanjak ya bosku. Jadi kita perlu coak bagian crankcase ini bosku, kita perlu besarin crankcase-nya. Nanti kita besarin di 65 ini bosku, atau 66, soalnya diameter puringnya kita menggunakan 65, jadi nanti kita lebarin di 66 atau 67 bisa ya. Ini karbunya di sini pakai karbu Scarlett PWK28 bosku. Bak koplingnya pakai Yamaha, headnya nanti headnya pakai standar saja. Itu lagi di porting Spiritanis, jadi urung tan 50%. Kalau alat-alatnya nanti kita ganti baru semua ya, klaher, raskrat sama stangnya. Kalau manet, manet sudah kita bubut ini bosku, manetnya sudah kita bubut biar ringan. Nanti nokenya juga kita papas ya, kita bubut ulang. Ini nokenya sudah kita profilin, cuman belum kita bubut. Ini kita mau lebarin kerengkengnya dulu bosku, tonton terus videonya ya.
bosku, ini kita sudah selesai tahap perakitannya. Ini di sini tadi sudah kita besarin crankcase-nya bosku, karena di sini mesinnya speknya ini mau kita bikin spek spek 140 cc bosku. Ini boringnya sudah kita belikan, bahan boringnya kita pakai boring punya KLX ini bosku, Bioli. Di sini diameter luarnya ini pakai 65 ya bosku, dan diameter dalamnya ini karena masih bahan masih di 56 ini bosku. Besok kita pasang boringnya. Dan ini hasil coakan crankcase-nya bosku. Ini tadi kita bikin di berapa ya? 66 bosku. Kita kasih space 1 mili ya bosku buat di boringnya ini biar ada celah supaya masuknya itu enak ke bosku tuh. Ini boringnya kita kasih selah 1 mili, sudah kita cobain tadi ya bosku. Dan ini kita bubut manual, kita tadi nyobain alat baru, ini baru kita bikin ya bosku. Ini baru selesai juga kita bikin, jadi mesin ini perdana kita bubut crankcase-nya pakai alat manual ini bosku. Ini tadi sudah kita bubut ya. Di sini spek mesin ini buat apa ya bosku, buat harian sama buat kebun bosku, karena ini mesinnya orang punya dana ranau jauh bosku ya bos. Gak tahu tadi lupa namanya siapa itu. Per klepnya di sini kita ganti pakai semes tadi, produknya juga sudah kita ganti baru. Kalau sproket tadi cuman kita buang kampasnya saja ya bosku, kita cari yang mudah saja karena masih spek harian standaran lah ya. Maniknya tadi kita bubut kurang lebih 800 gram. Di sini headnya sudah kita porting bosku. Dan berklep ini sudah kita ganti pakai smash karena head ini masih pakai standar, cuman pistonnya sudah 58an bosku, budget minim ya. Spek kebon budget minim. Di sini klep juga mas cuman pakai yang biasa nih bosku, bekasnya pakai bensin cuman masih bagus, jadi kita pakai lagi nggak masalah. Jadi nokenasnya besok kita bubut, karena di sini sudah malam jadi kita lanjutkan besok saja bosku. Besok kita bubut noken A sama masang boringnya ya. Ini besoknya kita pasang. Ini buat ke kebun pasti enak ya bosku. Nah pistonnya sudah besar. Stangnya sudah kita ganti baru, sama clearance-nya sudah kita ganti baru, supaya adem mesinnya ya, tidak berisik nanti. Karet-karet kopling tadi sudah kita cek masih bagus semua, dan nanti keteng juga masih bagus. Spek mesin 140 cc kebonan ini bosku, seperti apa hasilnya? Jangan lupa di subscribe bosku dan di like, tombol loncengnya jangan lupa dihidupkan biar nanti kalau saya upload video check soundnya ada notifikasinya ya. Oke bosku, kita lanjutkan besok lagi. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know.
Got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to cloud nine. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a soundbite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it down. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Bosku, di sini kita sudah selesai tahap perakitannya. Spek Jupiter 140cc klep standar buat harian ya bosku, atau buat di kebun. Ini tadi kita menggunakan piston diameter 58 pakai piston VIM ya bosku, yang semi bore up harian. Jadi sudah PNP, tinggal pasang saja bosku. Klep masih pakai standar. Tadi sudah kita bubuk nokennya. Di sini klepnya tadi kita ganti bosku, karena bekasnya ini agak apa ya, merek yang biasa. Jadi takut keawetannya kurang, jadi kita ganti tadi ya. Sebenarnya kemarin sudah kita sekir, cuman kita tadi ganti sekalian biar awet. Perklep menggunakan semes tadi ya bosku. Manetnya menggunakan standarnya, belum ditata los karena ini motor buat harian. Kalau balancer cuman kita buang kampas gandanya saja ya bosku. Stroke masih standar. Oh ya, karbunya di sini nanti menggunakan karbu Scarlett 28, cuman intake-nya belum kita belikan di sini ya. Ini besok kita belikan dulu intake-nya, karena di sini waktunya sudah malam. Yang mau bertanya-tanya silahkan komen saja ya bosku, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tombol loncengnya juga dihidupkan biar nanti kalau saya upload video checksoundnya ada pemberitahuannya bosku. Oke bosku, sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video dari saya yang selanjutnya. Sekian, terima kasih.